Anda kembali bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Pemirsa, Satgas Pemberantasan Premanisme Polres Lombok Timur mengamankan 22 juru parkir liar yang beroperasi di sejumlah titik di wilayah Lombok Timur. Mereka diamankan karena melaksanakan parkir tanpa izin dan diduga melanggar perda tentang penyelenggaraan parkir. Sini bang, di depan bang, izin. Wal. Ada kotak lagi. Padang Mundi ya. Power. Pak Abel, coba tasnya tuh dibuka tasnya. Tas. Yang tujuannya adalah meningkatkan kemajuan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur. Pelangi tahun 2016 yang isinya tidak menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal, serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat. Antara lain, yaitu mereka menggunakan kewenangannya memungut parkir-parkir ini dengan tidak dilengkapi oleh surat tugas. Ada juga surat tugas yang mungkin sudah habis, yang artinya kegiatan yang mereka lakukan ini indikasinya adalah merugikan ekonomi daerah. Karena itu dengan kegiatan ini mudah-mudahan bisa lebih tertib lagi. Artinya apa? Artinya masyarakat nanti bisa berkolaborasi ataupun koordinasi dengan pihak pemerintah daerah atau instansi yang terkait untuk memajukan ekonomi daerah. Kami himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur bahwa premanisme itu dilarang. Dan kami akan tindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Begitu. Lagi? Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Sudah orang yang terjaring. Kemudian dari Mas Bagi, ini di seputaran